Hati-hati jika menemukan flash disk di toilet umum. Kamera diciptakan untuk mengabadikan momen yang dianggap penting dan berkesan. Tapi tidak semua orang menggunakan kamera untuk tujuan baik. Di tangan orang-orang jahat, kamera sering digunakan untuk tujuan negatif. Nah, jika Anda sedang berada di toilet umum, baik itu di toilet restoran atau kantor, lalu Anda menemukan flash disk, sebaiknya hati-hati. Siapa tahu flash disk tersebut hanya kedok untuk menyembunyikan kamera tersembunyi agar bisa merekam atau menangkap gambar seseorang yang sedang di toilet. Baru-baru ini penemuan flash disk di toilet sebuah restoran mendadak jadi perhatian netizen. Dalam postingan yang diunggah akun Twitter @dewahoya itu menunjukkan bagaimana kamera tersembunyi dimasukkan ke dalam flash disk lalu disimpan di toilet restoran untuk tujuan tidak baik. Dilansir viral4real.com, kamera berbentuk flash disk tersebut ditemukan oleh seorang pria di sebuah toilet restoran di mall yang tak disebutkan lokasinya. Kamera itu disimpan di pojok toilet untuk merekam wanita yang sedang ganti baju. Temuan ini pun langsung dilaporkan ke pihak mall. Setelah viral di media sosial, semua orang dihimbau untuk lebih waspada ketika menggunakan toilet umum.